bisa menghibur warga, bisa apa, warga bisa berpartisipasi juga. Tadi ada legend-legend pemain-pemain bola kita juga. Samsul jadi trademark, Mas. Samsul Soccer lagi. Ya, enggak apa-apalah, bagus. Yang penting menghibur, bisa menghibur warga. Bisa apa? Warga bisa berpartisipasi juga. Tadi ada legend-legend pemain-pemain bola kita juga, dan Toleho ini kan apa ya? Tempat yang melahirkan. Sekarang kita persiapan untuk debat berikutnya ya di tanggal 21 nanti ya. Doakan biar semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Yuk. Makasih. Senang banget bisa main bola sama Mas Gibran. Di sini tadi tim Samsul lawan tim Rahmat, saya Raffi Ahmad, jadi lawan tim Mas Gibran, seru banget. Bisa, yang paling terutama bisa ketemu sama masyarakat yang ada di Maluku, yang ada di Ambon. Ini baru pertama kali saya ke sini. Terima kasih Mas Gibran, karena Mas Gibran saya jadi datang ke sini. Ya, kebetulan juga pemain bolanya dari Rans, dari Persis Solo. Banyak, saya banyak dari Maluku Ambon ini. Senang banget. Ya, mudah-mudahan Ambon terus maju. Saya yakin Mas Gibran nih visinya salah satu juga membangun Ambon dan Maluku, nggak akan ditinggalkan. Semoga Ambon, Maluku dan sekitarnya juga maju bersama kita. Mas, kesannya untuk pertama kali Mas Gibran bersama. Luar biasa animo masyarakat, memang mereka melihat sosok Mas Gibran penuh dengan harapan anak muda. Saya juga salah satu relawannya beliau. Jadi saya percaya Mas Gibran pasti akan membawa yang baik untuk kita semua. Sip. Terima kasih. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.